Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar tajuk pecahan, iaitu menukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur. Okey, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okay. Contoh yang pertama ialah 9/4. Okey, 9/4 ni ialah pecahan tidak wajar. Jadi cara penyelesaiannya ialah kita bahagikan 9 dengan 4. 9 bahagi dengan 4, kita akan dapat 4 kali 2 sama dengan 8 dan akan ada baki 1. Okey, jadi kita buat anak panah bentuk V daripada 2 ke 1 ke 4. Ikut nombor ada 1, 2, 3. Jadi kita tulis ikut susunan. Jadi jawapannya 2/1/4. Okey. Kita pergi contoh yang kedua, iaitu 8/3. Caranya kita bahagikan 8 dengan 3. Okey, apabila 8 dibahagi dengan 3, kita akan dapat 3 kali 2 sama dengan 6 dan ada baki 2. Jadi kita buatkan garis V daripada 2 di atas kepada 2 di bawah, kemudian ke 3. Ikut urutan nombor 1, 2, 3. Jadi bila kita menulis, kita ikut 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah 2/2/3. Okey, kita tengok contoh ketiga. Contoh ketiga ni lain sikit. Contoh dia adalah 15/6. Jadi kita bahagikan 15 dengan 6. Okey, apabila 15 dibahagikan dengan 6, kita akan dapat 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi ada baki 3. Jadi kita buat bentuk V anak panah daripada atas 1, kedua, ketiga. Ikut susunan nombor untuk menulis. Jadi kita akan dapat jawapan 2/3/6. Okey. Tapi 2/3/6 ini bukan jawapan yang tepat, kerana 3/6 boleh dipermudahkan dengan sif V3. Jadi jawapannya adalah 2/1/2. Okey, soalan contoh terakhir iaitu 20/8. Kita bahagikan 20 dengan 8. 20 apabila dibahagikan dengan 8, kita akan dapat 8 darab 2 sama dengan 16. Ada baki 4. Apabila dah selesai, kita buatkan anak panah berbentuk V daripada atas ke bawah dan ke tepi. Ikut nombor 1, 2 dan 3. Okey, ini adalah untuk kita menulis balik nombor ikut susunan. Jadi jawapan dia adalah 2/4/8. Tapi 2/4/8 ni belum jawapan mutamat, kerana 4/8 boleh dipermudahkan dengan sifir 4. Jadi jawapan dia adalah 2/1/2. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih.